Apa kabar mulai-mulai? Kita kembali lagi ke dalam pembelajaran ESK. Oke, karena PKP kita diteruskan sehingga 8 Desember. So, pembelajaran kita kali ini adalah berkisahkan tentang struktur kawalan. Maksudnya dalam pilihan ini dia ada pilihan lagi. Oke, seperti contoh di bawah ini ya. Oke, nanti kita akan belajar. Nah, ini dia. Oke, sini ada satu pilihan. Sini ada satu pilihan. Oke, di sini ada satu pilihan ini. So, kita dapat beberapa pilihan. Kita panggilnya sebagai pilihan bersalah. Mula-mula, ini tajuk dia struktur kawalan bersalam. Oke, jawab bacanya ya. Oke, struktur kawalan bersalam ini maksudnya, oke, struktur kawalan yang berada dalam pilihan yang lain. Nah, ini maksudnya, oke, kawalan pilihan berada di dalam sesuatu struktur kawalan, maksudnya dalam pilihan kawalan struktur kawalan pilihan ada lagi struktur kawalan pilihan, itu maksudnya. Oke, dua, two in one or three in one. Ini contoh kita buat perbandingan ya. A kecil daripada B. Oke, kalau ya cetak, kalau bukan A lebih besar, oke, cetak A. Oke, kalau tidak cetak A dan B. Ini contoh bersalah ya, membandingkan nombor. Oke, kita tengok contoh di sini. Oke, siapa ni? Seseorang pelajar tu diberi tugasan oleh guru menulis suatu atau cara meminta pengguna memasukkan satu nombor integer ke jadi sifar. Apa maksud integer di sini? Oke, integer di sini adalah 1, 2 ataupun negatif ya. Jadi tak boleh termasuk sifar lah. Oke. So, atau cara ni mengada pasti dan membapalkan integer sebagai integer negatif, negatif 1, negatif 2 atau integer positif. Integer positif di sini biasanya kita akan tulis 1, 2, 3 lah. Nombor yang kita jumpa tiga kali ya. Kita tak perlu tulis positif 1, positif 2 kan, pelik pula. Oke, jika nilai positif, oke, atau corakan mengenai pasti dan memaparkan integer tersebut, yaitu nombor ganjil ataupun nombor genap. Nah, ini tugasannya lah. So, agak susah kan. So, belajar perlu belajar ya. Oke, langkah 1, langkah 2, lepas itu langkah 3, kemudian langkah 4, kemudian akhir sekali ialah langkah 5. Ini step yang kita perlu gunakan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Oke, langkah pertama, kita kena pasti masalah. Apa masalahnya? Itu satu nombor integer daripada pengguna. So, suka di pengguna masukkan nombor apalah, kecuali apa? Sifar dia tak boleh masuk ha? Dia boleh masukkan negatif 1, negatif 2. Oke, apa proses mengenal pasti integer yang masukkan bukan sifar, lepas itu adakah nombor negatif atau positif, dan kemudian kalau dia positif kita mesti kenal dia sebagai nombor genap atau nombor ganjil. Oke, kemudian ini maksudnya kita akan cetak yang ini lah, ini sebagai output dia. Oke, kita menulis algoritma. Oke, kita istiharkan pemboleh ubah sebagai nom. Nom di sini pelajar boleh gunakan sebagai sebarang nombor lah, sebarang perwakilan boleh gunakan. N, okay,
usaha supaya lebih nampak lah. N huruf kecil macam tak nampak. Okay, so pengguna masukkan satu nombor integer. Apa maksud nombor integer tadi? Okay, negatif atau positif. Okay, setkan nombor kepada input yang dimasukkan. Okay, semak dulu. Nombor itu tadi, pelajar boleh tukar ke N. Okay, adalah itu sifat? Jika ya, atau cara tambahan. So, maksudnya, alahan di sini tadi, mengatakan tak boleh memasukkan nombor sifat. Okay, jika tidak, langkau di sini maksudnya pergi ke langkah di 5. Okay, semak nombor tadi. Lebih besar daripada sifat tidak? Jika ya, okay. Paparkan nombor adalah positif. Kalau tidak, nombor adalah negatif. Masih ingat kan? Guru matematik yang mengajar nombor garis, negatif 1, negatif positif. Kalau negatif sebelah kiri, positif sebelah kanan. Okay, semak. Okay, nombor tadi. Semak nombor bagi dengan 2. Nombor tadi dibagi dengan 2. Okay, jika ia, paparkan nombor yang adalah genap. Okay, kalau tidak, nombor adalah ganjil. Okay, ini ialah contoh oleh. Okay, pelajar mesti mahir menulis yang ini. Okay, so pelajar lepas baca ini, boleh tutup jawapannya. Lepas itu, anda boleh cubalah. So, anda mesti cuba ini ya. Tak boleh tengok YouTube ini saja tanpa melukis. Sebab dengar dan buat adalah cerita berbeza. So, anda mesti mahir ini untuk tingkatan 3 nanti. Ataupun untuk projek kamu nanti tingkatan 3. Okay. Yang warna segi 4 ini adalah istihar pemberubah. Okay. Pelajar boleh guna N di sini. Okay. Message di sini. Okay. Masukkan nombor. Okay. Ataupun anda boleh tukar di sini. Sila masukkan satu nombor yang anda suka. Okay, kecuali nombor sifar. Okay, set nombor kepada input. Okay, yang dimasukkan tadi. Okay, N sama. Okay, apa maksud ni? Sama dengan 2 kali sama dengan 1 kali sama dengan 2 kali sama dengan adalah maksud sama ke tidak? Okay, pembelajaran sebelum ni kita sudah belajar. Artinya tidak sama kan? Kalau 2 kali sama dengan maksudnya dia sama dengan 1 sama dengan dalam matematik lah. Maksudnya N adakah sama dengan sifar? Jika iya atau cara akan tak tamat. Okey, jika tidak, nombor lebih besar daripada sifar? Okey, jika iya, paparkan nombor adalah positif. Apa maksud di sini? Okey, masih ingat tadi cukup cakap. Nombor positif adalah di sebelah kanan. Nombor negatif sebelah kiri. Okey, nombor di sebelah kanan adalah lebih besar daripada sifar. Okey, itu maksudnya lah. Okey, jika iya, dia akan cetak. Okey, akan papa di sini. Kemudian bahagi dengan 2. Okey, bahagi dengan 2. Bagi dia adalah sifar ke tidak? Okey, jika iya, sebab contohnya nombor 4 dibagi dengan 2. 4 bagi 2, bagi dia adalah sifar. So, itu adalah nombor genap. Okey, kalau papa nombor adalah kalau tidak nombor negatif lah. Okey. Okey, bagi ini adalah tidak sama sifar, dia adalah nombor ganjil. Okey, pelajar boleh lukis ini lepas itu cetak di sini lah. Okey. Ini scratch. Okey, anda boleh cuba scratch ini. Okey, masukkan semua coding ini. Anda boleh cuba. Okey, kalau ada komputer di rumah. Okay, boleh install software ini, Scratch ini, sesuai anda semua sudah install ni kan, yang sudah ada komputer. Yang belum beli itu mungkin boleh pertimbangkan, okay, untuk membeli, okay, komputer. Okay, ini Prisian Python, boleh coba install, okay, kemudian coba tap, okay, coding ini. Okay, ini Scratch ya, ini contoh Scratch yang kita dapat. Okay, masukkan satu nombor. Di sini anda boleh tukar lah. Okay, sila masukkan satu nombor. Okay, nombor 2017.
ialah nombor positif. Nombor 2017 ialah nombor ganjil. Ini nombor agak besar. Okey, di sini. Ini hasil pattern. Okey. Nombor 2017 ialah nombor positif. Okey, sebab dia lebih besar daripada si sifar. Lepas tu bagi dengan 2. Ini ada baki tak? Ada baki kan? So, dia nombor ganjil lah. Ini maksudnya. Okay, so anda boleh cuba coding ini. Okay, masih ingat kan Python macam mana kita guna Python? Okay, runkan Python ini. Okay, di sekolah cikgu sudah banyak memberi peluang untuk anda cuba kan Python. Okay, type coding ini. Coding ini, ini coding ya. Type coding semua ni. Okay, sudah loading Python. Okay, agak lambat lah. So, start coding semua ni. Lepas itu run dia lah. Okay, masih kalau tak ingat boleh cuba. Okay, ni dia Python. Okay, kita tekan file. Okay, new file. Okay, kita tap di sini. Lepas itu run sebagai module. Okay. Okay, anda boleh cuba waktu pembelajaran untuk minggu depan nanti kita akan bincang dalam WhatsApp lah, WhatsApp group. Okay, kita menggunakan kemudahan WhatsApp group untuk berbincang. Sebab soalan boleh tanya di dalam WhatsApp group. Okay, so itu sahaja pembelajaran untuk soalan.